Halo semua, selamat siang. Hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022. Saya akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi umum. Lebih tepatnya, saya akan naik BRT Trans Semarang untuk menuju ke stasiun Tawang. Nah, Trans Semarang yang saya naiki nanti itu berada di koridor 5 dengan rute dari Victoria Residen menuju ke PRPB. Untuk dapat naik, saya harus bergegas menuju ke shelternya. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk, saksikan hingga tuntas. Hehe. Di sini pintu masuk RSUD Mangsanegara. Jadi memang tempatnya shelter tepat berada di depan RSUD Mangsanegara. Di depan sana itu tempatnya. Tadi di sana. Itu shelternya, teman-teman. Itu nanti kita akan naik BRT Trans Semarangnya. Di belakangnya sana RSUD Mangsanegara. Di depannya ada Alfamidi. Jadi shelternya tepat berada di Alfamidi, depan Alfamidi ya teman-teman ya. Sekarang kita coba masuk ke shelternya. Nah itu yang dari PRPP mau ke Victoria Residen. Nanti kita naik bis yang jurusan itu juga. Cuman kita nggak ke Victoria, kita yang ke arah PRPP. Yuk kita nyebrang. Di belakang bisnya datang tuh, pas banget kita datang, teman-teman. Kira-kira seperti ini shelternya, kita datang, kita naik yang ini, kita naik ini ya. Oke, kita masuk.
halte, harus di halte transit. Jadi biar nggak kena tarif lagi, teman-teman harus pindah koridor di halte transit. Nah, ini yang di depan halte transit Java Mall. Tadi sebenarnya bisa kita turun sini untuk ketahuan, tapi karena tujuannya mau ke Balai Kota dulu, kita turun di Balai Kota. Banyak yang turun Java Mall. Karena memang tujuannya itu ada mall. Thank you.
itu tempat menetapi kesehatan dan menetapi nanya Wapeo dan ini Pancer. Koridor 2 sama koridor 1 kita nanti di koridor pintu 3 tawa kita tunggu dulu aja. Kalau kurang paham bisa ditanyakan ke mas-masnya petugas ini pakai berapa nih buat kita salah naik. Tunggu satu persatu arah penggalakan penggalak burungnya Bayang Sari Mojopahit RRI Terboyo kita ke Terboyo aja nih, kita naik yang jurusan Terboyo, nanti kita turun Tawang. Permisi, permisi, permisi. Thank you.
Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya saya sampai di stasiun Semarang Tawang.
Setelah tadi melakukan perjalanan dari RSUD Wongsonegoro dengan menggunakan BRT Trans Semarang. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.